masih bersama kami di channel Gubuk Dongeng. Kali ini kita akan membahas mengenai 6 ikan paling cantik dan lucu dari seluruh belahan dunia yang memukau banyak orang. Pada zaman sekarang, tanpa kolam pun orang telah bisa ditemani lewat air, baik di rumah, tempat kerja, ataupun di tempat lainnya. Tak ayal populasi beberapa ikan favorit ini menjadi menurun drastis di alam liar. Beruntung kita sudah ada usaha penangkaran untuk mengatasinya. Lalu ikan apa saja ya yang mendapatkan julukan sebagai ikan yang paling indah, cantik, dan lucu? Yuk langsung saja ya kita bahas satu-satu. Yang pertama ada clownfish atau ikan badut. Selain terkenal, ikan cantik ini juga memiliki keunikan tersendiri. Mereka rupanya dapat beralih jenis kelamin. Tadinya jantan menjadi betina, begitu juga sebaliknya. Mereka hidup berkoloni dan sangat menyayangi anak-anaknya. Kaum jantan bertugas menjaga telur-telur yang diletakkan oleh anemon laut, makhluk yang telah terkenal jadi pelindung ikan. Para ahli yakin bila kesuksesan penangkaran ikan badut ini akan sangat bermanfaat bagi ketahanan hidupnya di alam liar. Lanjut, 2. Ada blue-faced angelfish. Selain blue-faced angelfish, ada juga yang memanggilnya sebagai angelfish yellow-faced. Karakternya memang begitu unik, sebab area wajahnya terlihat begitu terang dibanding dengan badannya. Adapun habitatnya di alam liar, ikan unik ini dapat ditemukan di seluruh Samudra Hindia, Australia, Indonesia, Mikronesia, dan wilayah utara Jepang. Mereka biasanya gemar tinggal di daerah gua dan laguna. Ketiga ada parrotfish atau ikan kakak tua. Nama ikan ini terinspirasi dari paruh atau mulutnya yang berbentuk kait. Sebenarnya ada sekitar 90 jenis ikan dengan panggilan parrotfish ini. Dapat dibilang ikan kakak tua ini jadi pahlawan bagi terumbu karang. Hal tersebut terkait dengan kebiasaan makanan mereka yang berbeda daripada yang lain. Ikan berwarna cantik ini gemar memakan rumput laut dan hama lainnya yang tentu saja mengancam terumbu karang. Namun tentu saja terumbu karang itu tidak akan baik-baik saja selama ada pelindungnya, si ikan parrotfish ini. Lanjut nomor 4, ada ikan marrowfish idol. Nama ikan ini didapat dari orang-orang Maoris, kelompok asal Afrika yang percaya bahwa ikan ini bisa jadi jimat atau pembawa keberuntungan. Maoris Idol jadi satu-satunya ikan zaman prasejarah, tepatnya dari family Zanclade yang masih bertahan hidup. Ikan yang begitu khas dan indah, namun di samping keindahan dan popularitasnya, sayangnya marrowfish idol ini mempunyai harapan hidup yang pendek. Sayang ya. Lanjut, yang kelima ada mandarin fish atau ikan mandarin. Ikan ini sering disebut juga ikan mandarin dragonet. Hewan yang sangat lucu ini berasal dari Pasifik Tenggara yang ada di wilayah utara Australia. Orang yang akan dengan mudah mengakui keindahan bulu-bulu dan warnanya yang cerah. Sayang, ikan jenis ini cukup sulit hidup di akuarium, sebab mereka memang memakan makhluk hidup. Namun demikian, ikan mandarin ini begitu kuat dan tahan terhadap beberapa penyakit yang kerap menerpa ikan pada umumnya. Lanjut yang terakhir ada French angelfish. Begitu mendengar atau membawa namanya, sebagian besar dari kita akan menyangka kalau ikan ini berasal dari negara Prancis kan? Namun faktanya, French angelfish ini berasal dari perairan Atlantika atau hidup di perairan utara kota New York.
Selain di alam liar, jenis ikan cantik yang satu ini juga dapat berkembang di penangkaran loh. Ikan ini sedikit berbeda dibanding ikan akuarium lainnya, sebab pola makannya cenderung mudah dan bisa dijumpai di pasar-pasar. Ukuran panjang mereka juga cukup menakjubkan, bisa sampai 40 cm loh. Angka ini otomatis menjadi Flying Angel Fish, jadi salah satu ikan akuarium terpanjang di dunia. Ya, itulah teman-teman, 6 ikan paling cantik dan lucu dari seluruh belahan dunia yang memukau banyak mata orang. Terima kasih ya teman-teman udah menyimak video kakak. Saksikan video lain hanya di channel Gubuk Dongeng. Terima kasih.